Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan gearbox ya. Gearbox ini berat sekali ya. Diputar berat sekali, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Untuk pemutaran sangat berat. Bisa dilihat pada gearbox berat, sangat berat. Dan tidak bisa diputar seperti ini, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Pada dinamo panas ya. Pada dinamo panas karena pada gearbox berat sekali, biasanya berefek ya kalau terjadi berat. Bisa dinamo, bisa terbakar ya. Untuk rekan-rekan kadang dia malah slip ya. Dia tidak mau berputar dan slip. Bisa terjadi putus untuk fan belt-nya. Oke. Kita akan mencoba memperbaiki ya. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki, tidak membeli untuk gearbox ini. Gearbox ini bermerek, mesin cucinya bermerek Sharp ya. Karena apa namanya, pasien kami bilang kalau bisa diperbaiki, diperbaiki saja. Tapi kalau tidak bisa, suruh mengganti ya. Kita akan mencoba memperbaiki, karena dia pesan kalau bisa diperbaiki, diperbaiki, kalau tidak dibeli enggak apa-apa. Oke. Karena untuk meringankan biaya operasionalnya. Oke, seperti ini kita akan membuka seperti di dalam gearbox. Kering ya, kering sekali. Sepertinya tidak ada bocoran pada sistemnya, pada seal-seal tidak ada yang bocor, tapi bagian bawah ya. Bagian bawah ini sepertinya berat ya, yang berat bagian bawah di bagian poli seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, kemungkinan ya pada bagian bosnya itu berputar ya. Oke, kita akan periksa memang bosnya yang berputar atau kenapa. Tapi untuk bautnya ya sangat karat ya, kita harus paling kita mengganti untuk baut bawah nanti, karena bautnya sudah tidak bisa dibuka, kemungkinan ini sangat berkarat. Oke, kita akan merusak saja untuk bagian baut, nanti kita ganti. Dia menggunakan baut 12. Oke, kita lihat untuk rekan-rekan. Thank you.
Oke, sepertinya memang pada bagian bos, pada bagian bosnya berputar ya, seperti ini bisa diperhatikan. Yang berputar tidak asnya, tapi bosnya ikut berputar. Kita semprotkan seperti ini ya. Sepertinya tidak bisa juga ya, karena terlalu lengket ya. Pada bagian bos sudah nempel pada as. Oke, seperti ini kita pukul, kita keluarkan pada asnya, pada casing. Kita dapat memukul, kita gunakan hammer. Oke, seperti ini bosnya ternyata nempel pada bagian as, dua bos. Dia menggunakan dua bos. Diperhatikan untuk rekan-rekan, bos atas dan bos bawah ya, dia nempel di as. Oke, nanti kita akan memisah untuk bosnya karena sudah benar-benar lengket ya. Kita harus membersihkan dulu ya, untuk apa namanya, minyaknya ya, minyak yang tadi kita semprotkan. Seperti ini pada asnya kotor ya, dan bos tidak bisa diputar ya, dan dia yang mutar hanya bosnya. Kalau yang berputar bosnya biasanya agak berat. Oke, kita menggunakan las mini, kita akan panaskan biar kotorannya pada bagian bos dan as terpisah. Untuk rekan-rekan, sebetulnya gearbox ini kalau kita beli murah ya, paling antaranya 40 sampai 100 ribu ya. Sebetulnya untuk rekan-rekan kalau ingin langsung membeli bisa, atau ingin diperbaiki bisa lihat video kami untuk rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan ya untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan pada bos seperti ini ya, sudah bisa diputar. Kita dapat menahan dengan alat dan kita putar dengan tang seperti ini, sudah bisa diputar. Kita tinggal melepas untuk bosnya, ada dua buah pada bos yang ada di gearbox ini. Oke, kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Thank you.
Oke, untuk bos yang bagian atas, sepertinya longgar sedikit, kita berikan tambahan selasi. Nanti kita akan pasang pada bagian bosnya, dan kita tambahkan lem Alteco karena biar ngepres seperti ini sangat kencang ya kalau kita tambahkan solasi kertas ya. Dan nanti kita tambahkan Alteco biar lebih kencang. Oke, kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Sebetulnya sangat mudah ya memperbaiki gearbox yang bermasalah atau terjadi bocor atau seret atau sulit ya tidak mau berputar. Oh ya, untuk rekan-rekan kita tambahkan paslin ya, pelumas seperti ini. Kita berikan paslin biar lebih enteng pada bagian sistemnya. Dan biar agak lancar, kita berikan paslin secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak nanti bisa belepotan ya. Oke, dan kita pasang seperti ini, dan nanti kita akan menutup untuk bagian casing pada sistem gearboxnya. Untuk rekan-rekan ya yang ingin mencoba memperbaiki gearbox, sebetulnya mudah ya. Oke, seperti ini ya, sudah lancar pada bagian gearboxnya, sudah tidak berat
karena yang berputar sudah asnya sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya dan share ya videonya, biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh ya, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan nge-share video kami.